Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung nartibkeun PKL ilegal di Pasar Segar Marga Asih Kabupaten Bandung. Eta ketak teh disorang lantaran salila ieu jeung lengan PKL ngagejed patal hi marga. Dina prak-prakanana, padagang jeung petugas kungsi parerea omong turta silih surungkeun. Kajadian parerea omong jeung silih surung karandapan mangsa petugas ngangkutan roda para padagang sisi jalan. Dina prak-prakanana para PKL kungsi ngalawan petugas lantaran ceuk para padagang, pihakna teu kungsi nampai berbakal ditartibkeun. Eta kegiatan penertiban padagang anu dilakonan ku Satpol PP Kabupaten Bandung teh dilakonan kalawan mareng di sakuliah kecamatan sa Kabupaten Bandung. Wakil Satpol PP Kabupaten Bandung Cece Ismaya Monda yang dirina tekung simedakeun iber ngeunaan eta penertiban. Dirina ngembohan persoalan samulia kitu teh remen karandepan dina prak-prakanana. Menghimbau kepada masyarakat yang memakai jalan di trotoar atau di sepadan jalan atau di taman itu tidak diperbolehkan. Maka dengan ini kami menghimbau pemberitahuan dulu, dari pemberitahuan mengeluarkan SP1, SP2, SP3, baru tindakan. Pihakna ngageuing ka para masyarakat sangkan teu daragang dina trotoar atawa puhu jalan lantaran ngagejed patali marga. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.